Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya cara untuk upload video di TikTok series ya. Jadi untuk di TikTok sendiri saat ini memiliki fitur terbaru, fitur monetisasi, yakni adalah fitur monetisasi series ya. Dan di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari TikToknya. Oke, kemudian jika teman-teman ingin mendapatkan fitur series, teman-teman tinggal klik saja di bagian profil, kemudian kita klik di bagian titik tiga di sebelah kanan atas. Nah, di sini kita klik di bagian alat kreator. Nah, untuk series ini versinya adalah kita menggunakan PC ataupun menggunakan laptop ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi di sini ada menu series ya. Nah, di sini akan terbuka jika teman-teman sudah memenuhi syarat, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bahas cara untuk upload video di dalam fitur monetisasi series ini. Nah, di sini ya, jadi jika teman-teman untuk fitur monetisasi seriesnya sudah aktif, silahkan klik saja di bagian kotak masuk ya. Kita klik di bagian kotak masuk, dan ini versinya harus menggunakan PC teman-teman ya. Kemudian kita klik di bagian notifikasi. Nah, di sini ada yang namanya adalah fitur monetisasi ya. Nah, di sini ada infonya buat series dalam beberapa langkah sederhana ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam fitur monetisasi baru ya, ini adalah fitur series. Nah, di sini tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, jadi nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi yang pertama di sini teman-teman membuat untuk judul seriesnya. Nah, oke, jadi di sini teman-teman bisa mengisikan untuk nama seriesnya untuk yang pertama ya. Jadi untuk nama seriesnya, misalkan di sini kita ketikkan saja seputar marketing ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawah di sini ada deskripsinya, teman-teman tinggal dijelaskan saja. Misalkan tentang produk yang terlaris ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian di bagian bawah, nah di sini ada cover ataupun thumbnail ya. Jadi teman-teman untuk mengisinya tinggal klik saja di bagian tanda plus ya. Kemudian di sini nanti akan langsung masuk ke dalam file ataupun galeri kita. Nah, selanjutnya di bagian sini ada harga yang bisa kita tentukan. Nah, untuk yang pertama harganya sekitar untuk paling kecil ada sekitar 0,99 dolar atau setara dengan 14.000 rupiah. Kemudian yang paling tinggi ya, yang paling tinggi adalah setara dengan 2.800.000 atau 189 dolar teman-teman ya. Nah, jadi setelah teman-teman mengisi untuk detail dari deskripsinya, nah untuk upload videonya di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian next ya. Nah, kita klik next ya, dan nanti akan langsung ditinjau oleh pihak TikToknya. Kemudian untuk upload videonya teman-teman tinggal klik saja di bagian kotak di sebelah kiri. Oke, kita klik di bagian kotak di sebelah kiri. Nah, kemudian di sini ya, jadi setelah kita menentukan harganya ya untuk upload videonya teman-teman. Nah, oke, kemudian setelah seperti ini ya, untuk upload videonya teman-teman tinggal klik saya di bagian menu di sebelah kiri atas. Nah, kemudian di sini ada detail dari series yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk maksimal dari satu series ya ataupun satu playlist di sini maksimalnya adalah 80 video. Nah, untuk upload videonya teman-teman tinggal klik saja di bagian manage di sini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal di bawah saja ya. Nah, di sini ada upload video. Oke, di sini ada videos ya. Kemudian tinggal kita upload saja di bagian bawah sini. Nah, caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian upload seperti ini, kemudian kita masuk ke dalam galeri. Dan selanjutnya tinggal kita masukkan saja untuk video yang ingin kita upload teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama kita membuat sebuah playlist terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua kita baru upload videonya. Dan untuk upload videonya teman-teman tinggal klik saya di bagian kotak di sebelah kiri ya. Kemudian di sini ada detail dari playlist yang sudah kita buat. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian manage di sini. Nah, di sini ada upload video ya. Jadi teman-teman tinggal disiapkan saja untuk videonya. Dan jadi cara kerja dari series ini, orang lain yang ingin melihat video kita maka mereka wajib membayar dengan harga yang sudah kita tentukan di awal tadi teman-teman ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara upload video di series di fitur monetisasi TikTok. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.